Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat petang. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan channel Babitono. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Baiklah Sobat Babitono, pada video kali ini kami ingin berbagi dan belajar bersama membongkar materi dan soal-soal terkait dengan seleksi pegawai P3K. Semoga dengan belajar bersama memberikan manfaat dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang kita harapkan. Jangan lupa untuk berdoa dan berusaha maksimal. Insyaallah, mudah-mudahan dengan doa dan usaha yang maksimal memperoleh hasil yang maksimal pula. Selamat mengikuti. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video di channel Babitono. Sobat Babitono, untuk kompetensi teknis, silakan teman-teman mempelajari pada link deskripsi di bagian video ini, karena paket soalnya meliputi banyak mapel, diantaranya contoh soal untuk PAI, kemudian PJOK, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Prakarya KWU, Ekonomi, kemudian Geografi, ada juga Sosiologi, TIK, Biologi, Kimia, Fisika, BPBK, dan Guru SD, serta berbagai tryout terkait dengan kompetensi teknis. Nah, untuk lebih jelas silakan di bagian deskripsi di-download filenya dan bisa dicetak dan dipelajari bersama. Semoga bermanfaat. Selanjutnya untuk kompetensi manajerial berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola suatu unit organisasi. Nah, silakan pada kompetensi ini juga kami sertakan puluhan paket soal manajerial yang bisa dipelajari. Nah, di slide berikutnya beberapa contoh soal-soal yang terkait dengan kompetensi manajerial. Selamat untuk mendownload dan mempelajarinya, semoga berhasil.
Baiklah, Sobat Topitono, untuk selanjutnya kompetensi sosiokultural. Nah, seperti pada bagian yang lain, seleksi tes yang lain, pada video kami, kami tekankan pada file yang bisa dipelajari, sehingga silakan untuk mendownload, linknya telah kami sertakan di bagian deskripsi, puluhan paket soal-soal kompetensi sosiokultural. Nah, semoga ini bermanfaat dan semoga kita semua sukses untuk mengikuti seleksi P3K tahun ini. Berikut merupakan contoh-contoh terkait dengan soal kompetensi sosiokultural. Seperti saya sampaikan di awal, puluhan paket telah kami siapkan untuk di-download dan dipelajari. Mari kita sama-sama belajar dan semoga kita semua berhasil. Bapak Ibu, demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait dengan persiapan seleksi P3K. Ya, saatnya kita untuk belajar bersama, berlatih bareng. Nah, seperti yang kami sampaikan terdahulu, mari kita belajar bersama-sama membahas soal yang ada, karena di dalam video ini telah kami sertakan kumpulan-kumpulan soal dan pembahasannya, yang mana linknya itu kami cantumkan pada bagian deskripsi dalam video ini. Sekali lagi, link daripada file yang terkait dengan soal maupun pembahasan ini kami cantumkan linknya dalam bagian deskripsi video ini. Silakan cek bagian deskripsi, klik link downloadnya, maka Bapak Ibu telah memiliki file yang bisa kita pelajari bersama dan kita bahas bersama dengan rekan-rekan terdekat seperjuangan. Nah, semoga apa yang menjadi tujuan kita bisa berhasil dengan. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Nantikan video-video kami berikutnya.